berba, insya Allah selamat, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, ya Allah, ya Rahman. Assalamualaikum bosku, Ham swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Akhirnya kembali lagi bersama kami Cupri Samad. Untuk di video hari ini lagi proses sighting guys, mencari ikan di tengah laut dengan alat tangkap jaring korsin. Dan untuk saat ini bersama nelayan Trajal Rembang yang berasal dari Kragan, KM Bulan Baru. Untuk kapal yang kita naikin saat ini GT29 guys, memuatan atau muatan kurang lebih 20 ton. Untuk target melaut paling lama di tengah laut cuma 8 hari guys, kadang nggak ada 8 hari, 2 hari atau 3 hari bisa pulang. Itu pun tergantung hasil tangkapan yang kita dapat di tengah laut. Tapi untuk saat ini para nelayan banyak yang mengeluh dari segi hasil tangkapan guys. Untuk masalah cuacanya ini mendukung banget, dan kendala untuk akhir-akhir ini dikarenakan arus yang menjadi beban saat ini guys. Makanya banyak teman-teman atau para nelayan yang lain yang banyak mengeluh dikarenakan hasil tangkapan akhir-akhir ini sangat merosot drastis. Jadi bukan kami sendiri guys, banyak banget teman-teman yang lain untuk saat ini yang merasa mengeluh. Apalagi untuk saat ini udah beberapa hari di tengah laut, dari hasil tangkapan sangat nihil banget guys. Padahal untuk saat ini cuaca mendukung banget loh, tapi arusnya kurang mendukung guys. Soalnya arus jadi kunci utama saat kita setting di tengah laut. Untuk arus saat ini arus bercabang, yang atas arus barat dan yang paling bawah arus timur, arus bercabang untuk saat ini. Dan untuk hari ini udah beberapa hari setting di tengah laut, dari segi hasil tangkapan cuma nihil banget, cuma terkumpul kurang lebih 5 basket. Padahal ini udah beberapa hari loh guys di tengah laut. Setiap kali setting zong. Dan untuk setting saat ini setting malam menjelang pagi. Kalau di tempat kami dinamakan pacar pagi guys. Semoga aja hasil tangkapan hari ini memuaskan, nggak seperti setting yang kemarin. Dan makasih banget buat teman-teman Cupri Samad dimanapun berada, maupun yang sudah subscribe ataupun yang belum. Makasih banget yang selama ini sudah support atau untuk mendoakan hal seperti kami. Makasih banget pokoknya. Tanpa doa dan dukungan teman-teman nelayan seperti kami tidak berarti apa-apa guys, tidak berarti apa-apa pokoknya. Dan kita akan lihat-lihat untuk setting saat ini guys. Semoga setting saya ini memuaskan. Amin, Allahumma amin. Dan untuk melaut saat ini para BK berjumlah 20 orang. Terdiri dari beberapa daerah, tapi masalah kerukunan alhamdulillah banget tetap dikedepankan toleransi atau kerukunan. Makanya untuk saat ini mantap banget. Cuma yang jadi kendala saat ini hanyalah hasil tangkapan di tengah laut.
ini sangat memprihatinkan, sangat nihil banget. Dan kita akan lihat-lihat untuk hasil tangkapan hari ini atau setting hari ini, guys. Semoga setting hari ini sesuai harapan mendapatkan hasil yang berlimpah, nggak seperti setting-setting yang kemarin. Kita akan lihat kayak apa hasil tangkapan hari ini, guys. Tonton terus, pokoknya tonton terus. Sabar, Mbak. Insya Allah selamat, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tibuto. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman. Oh, hasil akhir setting pagi hari ini, guys. Nantuk bebek. Oh. Ini sepi dari segi tampilan hari ini. Hasil akhir dari setting. Ikan seribu warna. Ya Rahman. Alhamdulillah banget. Ini wajah-wajah penuh misteri dari hasil tangkapan hari ini, sangatlah miris. Udah di tengah laut pagi, sempat setting juga Jong. Dari ini teman-teman cuma diisi ikan campur sari, hanya dua basket sekali setting. Hei, kira ini loh, milih kini warung ini apa? Melangga. Mana lagi? Ya, cilek agak ngawur ya. Oh, ini wajah-wajah penuh misteri, guys. Ini mati ya. Oh, cilek. Ini sedok tengah skor. Merdeka. Orang Indonesia ini orang seperti ya. Merdeka gak abet ini leh. Ya, gitu ya. Yo, yo, tapi nambah. Mas Dikan, Mas Dian. Hei, gini kuwi teh. Wah, sangan Mas Dian ning ganteng, Di. Ya, kayak gelem kaos. Enggak mau pakai kaos. Yes, karena untuk ngetok kan awake, ngetok nawake. Lho, leci, leci. Apa santai ora tak mengguri. Ya lah ya, Anda nes paham aku. Ini sebagian teman-teman mau ibadah.
Mbak, nak sholat sih, Mbak? Harapan. Tak sholat. Pak Jem sedih. Sedih ngene gak sang, Kak? Sedih, Lur. Nangis. Lebih Mbak, jong ngene. Mbak golek. Ini udah beberapa hari masih jong. Hasil akhir setting pagi guys ini. Sepi tangkapan. Niat melaut tapi berujung maut. Niat melaut tapi berujung maut guys. Dari hasil tangkapan. Oh ini lagi diproses ikannya. Lagi diproses. Oh ini diambil guys. Beda-beda ini ikan pigo dan ikan tiwu. Ini macam-macam ikannya. Ini kebanyakan ikan cui. Miris banget untuk melaut-melaut dari hampir para nelayan semua loh guys yang merasa mengeluh ini. Bukan kami sendiri. Ini wajah-wajah yang mengenaskan. Wajah penuh musibah. Wajah penuh misteri dari teman-teman kita. Ini gak soleh andalan ini. Gak soleh andalan ini. Orang mikir tahunan ini kok mergi gak tau oleh orang ini sing nolong. Ya ini ntarlah kaki. Ini kaki dengan betin orang ini mau tekek peraruh. Meninggungan ujir ini. Orang mikir mau tekek dengan ini. Gak tutup. Oh udah penuh guys. Langsung diproses guys. Lukis. Tidak perlu. Ojo kak leci. Monggo boleh lele. Ada mirak no. Mundur. Dimundur. Berhenti kok bergaya itu. Sorter ikan campur sari. Ini udah hari ke hari tapi belum ada hasil yang lebih guys. Karena mirisnya hasil tangkapan hari ini dikarenakan terkendala arus. Arusnya jadi penyebab untuk hasil tangkapan hari ini guys. Settingnya lebih sepi. Mulai atur emper. Teman-teman semua sebangsa dan setanah air Indonesia Merdeka, ini hasil akhir dari setting pagi hari ini. Cuma ada 5 kredeng ikan campur sari 1000 warna guys untuk hari ini. Ini wajah-wajah sedih penuh misteri dari teman-teman semua. Walah sedih banget. Kok buat teman-teman jangan lupa doa yang terbaik.
buat setting ke depannya pokoknya. Semoga setting ke depannya berjalan lancar sesuai harapan. Enggak seperti sekarang ini, guys. Nihil banget. Udah beberapa kali setting tapi hasilnya masih juga. Basim, bersubuh, Mbak. Barusan atau sudah? Oh sudah, oh iyalah legendaris. Nunggu hasilnya kerja ini loh. Ya siap. Oh ini Mbak Jim si legendaris. Barusan menjalankan ibadah. Ya kerja, ya ibadah. Yang penting gak dikesampingkan kewajiban. Kewajiban seorang, eh orang ini dikisar dik. Eh separuh jwi. Ya ada jwi. Ada Mbak Kardi. Tolong cop nomor apa? Oh, teman-teman. Cop apa sih? Tolong gua. Oh, eh, Mas Bin, Mas. Sepi tanggapan gimana Mas Bin? Sabar Mas Bin ya. Ada kata-kata untuk hari ini Mas Bin? Astaga, sehat alhamdulillah. Sehat terus. Wes. Oke, ini Mas Bin si Klemet. Ini mau teman-teman bersama Kak Samin. Oh, masih proses. Kita akan lihat ikan hari ini, guys. Asara. Iya, Mbak. Tapi nih. Saya tampan nih, Mbak. Ini udah beberapa hari hasilnya masih kurang memuaskan, guys. Oh. Langsung deh, Kak. Di kerja. Eh, kira kayak Kak Mei. Di. Asal. Aduh. Asyik di sini. Wici. Oh, langsung proses. Pas. Begitu ada di. Orang nak cinta ya, orang hasil pas. Yo, pas orang sini. Sepi tangkapan. Sedih. Terima kasih guys. Ah orang mbak. Tumingin. Nah, ini tanggapan dari ini guys. Wah sabar. Udah beberapa hari masih sedikit. Aja lah turah berbi. Alhamdulillah bosku, akhirnya video hari ini udah selesai. Tadi sempat kita mulai setting dimulai pukul jam 3:30 pagi, tapi untuk setting ini dari segi cuaca kurang mendukung guys, cuaca dan mengakibatkan merosotnya hasil tangkapan itu karena arus. Soalnya arus bukan cuaca, masalah gelombang atau angin, arus juga jadi kendala guys buat nelayan seperti kami. Apalagi ini teman-teman dapat informasi dari nakoda banyak yang merosot hasil tangkapan akhir-akhir ini guys. Tapi tadi malam hasil tangkapan tadi malam kurang lebih 3 basket cuma diisi ikan layang, jubi, ikan tiwu atau gumbung dan cumi, ada seribu macam pokoknya ikan tamur sari guys. Soalnya ini malam hari ini tuh nggak begitu jauh, sekitar 20 mil guys atau 30 mil, nggak begitu jauh pokoknya untuk malam hari ini. Cuma terkendala akhir-akhir ini guys, itu kebanyakan yang merasa dikeluhkan kepada nelayan-nelayan yang lain, arus. Bukan hanya gelombang atau angin, arus juga jadi kendala banget. Apalagi ini udah beberapa hari kita di tengah laut tapi hasilnya itu nihil banget, merosot dari hasil tangkapan guys. Ini enggak kami sendiri loh yang merasa mengeluh, ini hampir para teman-teman nelayan tuh banyak yang mengeluh guys untuk hasil tangkapan akhir-akhir ini. Ini untuk airnya mantap tapi dari segi cuaca kurang mendukung. Ini mau buat teman-teman sekali lagi minta doanya yang terbaik buat nelayan seperti kami. Semoga kalau setting kedepannya mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dan keselamatan, dan semoga aja nggak ada halangan apapun dari para nelayan atau para ABK beserta alat-alat tangkapnya guys. Semoga nggak ada kendala apapun. Oh jangan lupa buat teman-teman doa yang terbaik, tanpa doa dan dukungan teman-teman
nelayan seperti kami tidak berada apa guys. Dan khususnya buat teman-teman cukup sama dimanapun berada, jangan lupa tunggu episode yang akan datang, ada video yang lebih menarik lagi setelah video hari ini. Pokoknya tonton terus pokoknya guys, dan udah dulu sukses terus dan sehat selalu buat teman-teman yang sudah menonton video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.